Kita akan punya informasi yang datang dari Syahrul Gunawan yang digugat cerai oleh sang istri. Selengkapnya dalam E-News Update berikut ini. Tidak pernah terdengar cekcok dalam rumah tangganya, tiba-tiba saja Syahrul Gunawan digugat cerai oleh sang istri Indriani Hadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal tersebut diutarakan langsung oleh pihak Humas Jakarta Selatan kemarin. Pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, benar ada perkara nomor 617 PDTG 2016 diajukan oleh Mbak Indriani Hadi binti Edi Lumanau, ya. Itu penggugatnya. Yang digugat adalah Syahrul Gunawan bin Haji Sumantri, ya. Penyebabnya sehingga dia mau bercerai tentu tidak mungkin kami akan kemukakan secara detail, seperti sering kami sampaikan bahwa antara Indriani ini dengan Syahrul Gunawan ada kegelisahan di dalam rumah tangganya, ada ketidaknyamanan di situ, menganggap merasakan bahwa tidak harmonis lagi sebagai suami istri.